Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Asek Pemerintahan, yang saya hormati para anggota Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili Bapak Ibu para delegasi Kongres Kebudayaan Jawa Ketiga, baik dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Pemda DIY, Bapak Ibu hadir sekalian yang saya hormati. Saya mencoba untuk menyambung apa yang tadi telah disampaikan baik oleh Ibu Gubernur Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Tengah, tidak banyak berbeda. Karena bagi saya yang penting keputusan Kongres yang kedua kemarin, keputusannya untuk melaksanakan faktor jadi. Jadi saya ingin menjelaskan lebih jauh sebagai background-nya. Memang tidak mudah untuk merumuskan dalam pelaksanaan Sabto Jati itu, tapi sekiranya itu bisa menjadi diskusi, saya juga bersedia untuk serta di situ. Kebudayaan adalah unsur yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Inilah simpul yang dinyatakan dalam konferensi UNESCO di Meksiko pada 28 sampai 30 September 2022. Berarti baru bulan yang lalu. Dengan demikian, budaya Jawa juga menjadi entitas yang sangat penting sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan diberdayakan. Dan menjadi salah satu tugas negara untuk senantiasa menumbuhkan ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan, salah satunya melalui Kongres Kebudayaan Jawa Ketiga sebagai melting pot pemikiran, pada melting pot pemikiran dan ide kreatif atas nilai-nilai budaya itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pelaku dan pecinta budaya. Budaya bukan seperti kata benda, tetapi lebih pada kata kerja. Karena itu hakikat sifatnya penuh dinamika perubahan progresif untuk maju. Tetapi jika regresif, mundur ke belakang, atau setidaknya melestarikan status quo atau preservatif, itu karena ada kepentingan manusia yang konservatif. Berbeda jika untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya atau konservasi. Karena kebudayaan itu hasil karya manusia dari cipta karsa dan cipta karya dan cipta karya karsa ada manusia, maka mestinya sesuai tantangan zamannya. Dalam arti generasi saling memberikan kontribusi pada kebudayanya sendiri-sendiri. Sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mestinya lebih progresif. Setiap budaya punya nilai-nilai baik dan kurang baik. Memadukan yang baik
dan menjadikannya sintesis baru adalah cara yang bijak daripada a priori menolaknya. Filosofi yang baik tidak merasa inferior, tetapi juga tidak superior dengan budaya sendiri. Beranilah belajar dari budaya orang lain dan budaya sendiri. Kita bisa belajar banyak hal positif dari keberagaman manusia, agama, dan suku bangsa. Budaya juga berfungsi binding power, pengikat bagi komunitas penganutnya sebagai identitas diri dan membangun solidaritas bersama. Budaya Jawa juga memiliki nilai-nilai etika dasar yang ditunjukkan dari sifat dan sikap rukun, hormat, dan harmoni, serasi, selaras, seimbang, sekaligus permisif dan bersifat relatif. Nilai-nilai itu memiliki konotasi yang bisa berdampak positif maupun negatif. Melihat etika dasar Jawa, kurang adanya greget dan dinamikanya itu, rasanya agak sulit kalau tidak mustahil untuk menggali suatu mekanisme konsensus dan harmoni dari warisan tradisi yang dapat dijadikan landasan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan dianggap itu kekurangan atau kelebihan, tapi itulah fakta yang terjadi. Karakter bagi masyarakat Jawa. Hadirin sekalian, budaya Jawa memang penuh bunga-bunga semerbak. Banyak hal yang tersamar. Sinamuning Sabudono, antik, artistik, dan estetis. Tak habis-habisnya jika orang mau membicarakan budaya Jawa, terutama aspek-aspek falsafah hidup Jawa. Tak akan membosankan karena penuh makna dan banyak timbunan sejuta simbol filosofi yang merangsang keingintahuan. Percikan-percikan falsafah hidup Jawa yang menyelinap halus dalam karya susastra lama yang memuat ajaran atau piwulang dan penuh pedang petuah berharga atau pitutur luhur, hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya direaktualisasi sesuai perubahan era globalisasi. Dan sudah selayaknya di era yang serba modern digital ini, falsafah hidup Jawa jangan semerta dianggap menjadi usang atau kedaluwarsa. Sebaliknya, semua nilai tersebut harus direaktualisasi agar semakin ada kejelasan maknanya. Seperti gagasan yang termakna dalam Saptogati sebagai rumusan yang dihasilkan dalam Kongres Kebudayaan Jawa Kedua pada tahun 2018 silam. Saptogati dapat dimaknai sebagai 7 keutamaan budaya Jawa dengan menyandang unsur substansi jati diri, sendi pembangunan bangsa, pilar kesatuan, tuntunan perilaku kepemimpinan, benteng pelestarian budaya, daya mental, pemahaman nilai global,
dan daya mental spiritual tata pergaulan internasional. Sehingga besar harapan Kongres Kebudayaan Jawa III seiring temanya Kebudayaan Jawa Andayeng Bawono dari Sabto Gati menuju kebudayaan global menjadi wadah inovasi dan kreasi aktualisasi budaya Jawa agar memiliki daya panggil, daya gerak, dan daya ungkit serta daya hidup. Kesemuanya itu dilakukan untuk membangkitkan gumregai masyarakat secara bersama-sama membangun kesejahteraannya sendiri. Itu tadi yang saya sampaikan tidak mudah untuk merumuskan Sabto Gati dengan pemahaman tujuh kalimat seperti itu. Mungkin nanti perlu ada dialog-dialog lebih lanjut dengan harapan kita semua bisa punya kemampuan untuk mencoba menerjemahkan. Perkara belum sempurna tidak masalah. Nanti fondasi diletakkan, nanti mau tidak mau pemikiran itu tetap berlangsung terus, sehingga siapa tahu dari dialog-dialog yang terus-menerus kita bisa makin memahami, makin mengenal, makin tahu, makin betul di dalam upaya kita mencoba untuk merumuskan Sabto Gati itu. Ya. Yang namanya awal dialog dari sama-sama tidak tahu menjadi semua tahu itu sudah luar biasa. Jadi ada sesuatu yang kurang, jangan dianggap sesuatu yang menggagalkan. Tapi proses itu harus dilalui dan dihargai. Saya berharap melalui kegagasan itu, budaya Jawa dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan zaman dan tantangan global seiring dinamika yang menyertainya. Sehingga harapan saya dalam kesempatan ini, yang terakhir, biarpun sudah agak terlambat, saya menyampaikan sugeng rawuh di Yogyakarta. Semoga seluruh agenda dalam Kongres ini bisa dapat terlaksana, diselesaikan, dan dapat terlaksana dengan lancar hingga paripurnanya. Untuk itu saya menyampaikan selamat berkongres, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya kami aturkan atas perkenannya memberikan sambutan dan kami mohon untuk tetap berada di atas. Jadi dengan hormat kami undang kembali ke atas panggung. Kasuhun kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH/MUP, Soho Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur, Panjenenganipun Bapak Dr. S.B. Satriwanto MSI. Langugi Kepala Romo Hangampi, Kepala Kuda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSNA. Untuk bersama-sama secara resmi membuka Kongres Kebudayaan Jawa III, Kabudayaan Jawa Andayeng Bawono dengan pemukulan kenong. Semoga sangat berunding terlebih dahulu seperti apa pemukulannya. Thank you.
Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Gubernur Jawa Tengah. Mungkin kepada